Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sejakat. Selamat pagi. Nah, sekarang jam 2 dan sekarang kita lagi ada masalah pada mesin induk. Nah, sekarang mesin induknya itu sementara stop dan kita lagi ngapung-ngapung di laut apa ini? Laut India ya? Samudra India. Samudra India kita ngapung-ngapung. Jadi mesinnya itu stop dari jam 6.30 malam dan sampai sekarang kita belum melakukan perbaikan karena temperaturnya masih panas. Dan sekarang saya mau coba masalahnya dulu itu pada mesin induk saya langsung pas jagaan saya itu saya langsung stop dan saya lakukan emergency stop karena manuvernya kan di ajungan. Jadi saya langsung emergency stop aja karena saya nggak sempat telepon ke anjungan. Dan yang masalahnya itu turbo charger mesin induknya langsung naik sampai 19.000 dan turbo chargernya bunyi ledakan sekitar 3 kali, makanya saya langsung stop. Dan temperatur untuk silindernya itu nomor 1 sama 2 naik sampai 588, tapi cuma 2 silinder aja yang naik. Makanya kita perkiraan kita itu mungkin piston ringnya yang rusak atau linernya yang sudah over. Tapi mudah-mudahan piston ringnya yang patah supaya kita tahu apa masalahnya. Karena mesinnya udah 2 kali stop dan kejadiannya sama. Baru pagi jagaan saya lagi tuh. Masalah lagi, enggak tahu kenapa. Oke, jadi untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa langsung lihat dan kita lihat pada saat pengecekan pada scapingnya. Oke, langsung. Nah, jadi untuk pintu scapingnya itu ada 2. Nomornya. Terjadi pembakaran nih pada silinder nomor 2. Ini kan bisa kita lihat, ini yang silinder nomor 2. Nih, hangus dia punya ini scapingnya. Kotorannya kayak begini. Dan ini yang silinder nomor 1. Untuk ujung sananya kan tidak terbakar. Cuma yang sampingnya aja yang terbakar. Dan yang sebelah sana itu silinder nomor 3 nih, kebakar juga kan. Tadi suplai api dari sana. Sini udah nggak kebakar. Jadi yang terjadi kebakaran di silinder nomor 2. Dan untuk di pistonnya saya juga udah cek bagus-bagus aja, cuma yang saya ininya ada kotoran dekat sini nih yang pas nyambung ke leader, makanya mungkin nyamplai api dari sini. Nah, oke teman-teman, jadi kita lihat untuk kotorannya dari silinder nomor 1. Ini kita lihat kotoran tidak begitu kotor. Ini untuk nomor 2 juga, untuk kotoran scaping juga tidak kotor. Jadi yang terjadi pembakaran itu di silinder